Tetapi kalau sendirian, pasti aku tak mampu. Maka panggilan misionaris awam harus aku mulai. Now or never. Ya toh. Gandeng tangan orang itu gampang, gandeng hati orang gampang-gampang susah. Mari sama-sama buka jalan bagi Rasul awam, bagi misi gereja. Sama-sama buka jalan bagi Rasul awam, bagi misi gereja. Dan aku, ya toh, hanya seorang tukang kebun bersama ibu-ibu pemula. Kami bulatkan tekad demi cita-cita yang satu, tumbuhnya rasul-rasul awam dalam gereja. Ayo, satu arah, satu tujuan, satu irama, satu semangat. Pagi, siang, sore, malam, Bopo tetap layu, Bopo. Kayaknya malas hidup, tapi mati pun tak mau, Bopo. Kados pundi punika, Bopo? Itu namanya kebanyakan air, Nduk. Iya, toh. Siram pagi, siang, sore, malam, kan akarnya bisa bosok. Iya, toh. Tapi pupuknya cukup, Bopo. Berapa kali dipupuk, Nduk? Pagi, siang, sore, malam, Bopo. Kebanyakan pupuk, ya toh. Sekonyong-konyong bisa mati, tahu? Mati kepanasan? Loh, aku taruh di bawah tempat yang sejuk sekali, Bopo. Tidak bisa, ya toh. Itu namanya keenakan taruh di tempat yang cerah bersinar. Tidak ada tantangan, ya toh. Lalu harus diapakan bocah iki, Bopo? Cabut dari pot lama, taruh ke pot yang baru. Mungkin dia akan subur. Tetapi harus dijaga, dirawat, disiram, meski nampak layu dan kering. Boye, boye, ya oh, panggilan
Daunnya terjulur bernas, batangnya ulet menyangga, akar-akarnya kaya asupan gizi. Kalau bunganya biang lala, dedaunnya bernas, batangnya ulet dan kuat, tidak boleh untuk diri sendiri, karena keindahan dan kekuatan mesti tersalur ke segala cabang dan ranting-ranting, ke seluruh pelosok dan penjuru Nusantara. Untuk menghias altar kecil dalam gereja orang-orang kecil.